Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal majdi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathira. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan ulul muliakan para habaib zuriatnya Rasulullah, terkhusus wa nakussu bi dzikri al-Habib Ali bin Umar Barakwan Al-Habib Asgab, Al-Habib Asgab juga ngarannya kada ingat, Al-Habib dan para guru-guru agama Khadimul Majlis Ta'lim Darus Salihin, yaitu Profesor Dr. Andes Al-Habib Muhammad bin Umar Baharun SOS SIS SOSIS. Ya, kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau sehat walafiat panjang umur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan para guru-guru agama, ada Ustaz Mahfuz MD ya dari Madura, ada guru Yunus dari Thailand, ada guru Sulaiman dari Lebanon, ada guru Bapal ya kan nyambung beritaan, dan guru ya guru-guruan berataan oleh uyuhan dan oler hadirin wal hadirat, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang ada di rumahnya masing-masing ya kah, Bapak Sukamta, kita doakan beliau mudahan kaitu-kaitu aja hadirin tawa tampar nih mau kuhan orang uyuh dah wadai habis dibagi berataan, jangan dipotong di sini dijulung lan benah Habib gerade juga. Ini bagi berataan bahapal aja mana nih Sarmanto nih. Yang hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jangan tawa tampar nih. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Satu kenikmatan buat kita. Satu anugerah yang sangat besar ketika kita hadir di majlis. Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebut nama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Thalathun tahta dhillur rahman yawma la dhilla illa dhillu. Man hudiya ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraja an magrubina min ummati. Man ahya sunnati wa ma aktha wa man akthara alayya salatan. Thalathun tahta dhillur rahman yawma la dhilla illa dhillu. Tiga perkara, tiga hal orang itu ketika di akhirat kelak mendapat lindungan arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Man hudiya ya Rasulullah? Siapa sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraja an magrubina min ummati. Orang yang memerhatikan, menolong, membantu kesusahan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang mendapat lindungan arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk. Duduk. Ya kah? Kopi apa miring-miring berdiri, berdiri bahapal kebanyakan pikiran mau. Jangan bergaya duduk. Nah, ada bergaya aja lah. Kalau pina menangis anak orang. Ulun di batu licin semalam jerama nyari ke anak orang. Gue kali ini menangis bapal. Jangan bergaya. Tampar nih. Haru menangis. Sekalinya anak menangis tuh abahnya. Anak mengundang ulun. Baru. Mesia dipotong orang gaji. Abah. Ya kah? Man farajan magrumina min ummati. Orang yang selalu memerhatikan, membantu dan menolong kesusahan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu fi anil abdi ma kana al abdu fi anil ahi. Allah akan menolong kepada hambanya selama hamba itu menolong kepada saudaranya. Alhamdulillah. Jaga ibarat tetangga sakit dibantu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Melihat tetangga pina kasihan pina beri maras dibantu, alhamdulillah. Melihat majlis pina kada tuntung dibantu, alhamdulillah. Kenapa bib? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk akhirat. Kenapa bib? Siadatul khair. Agar kebaikan kita setiap hari bertambah. Dengan apa bib? Kita membantu sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Nah, istilahnya apa bib? Ya makanya jadi manusia jangan apik ah. Apik. Ojo medit. Ojo medit. Medit. Ya kah? Lah banyak duit, alhamdulillah rezeki diberi Allah Subhanahu wa taala. Bantu saudara kita. Ulun kada berduit BP, bantu apa yang kita bisa? Ya kah? Orang bantu ni banyak buai, bae. Ada yang membantu tenaga, ada yang bantu pikiran, ada yang bantu duit, yang parah tu berempat. Apa, Beb? Membantu bender. Bender aja gawian. Nguci ai cangkemi. Ya kah? Bawa bender aja, bantui kadanya kayak itu biasanya pada acara-acara. Kada di masjid, di musola, di majlis kayak itu biasanya. Bender aja berhimat, yang memender aja gawian, kada suam bari. Kada suam bantu, buat mana beb? Boleh hari. Di mana beb? Mata. penjurat. Ya banyak kayak itu, bay. Kadang-kadang nyenyang biayanya. Nyenang biayanya. Nomor satu, number one. Nyenang biayanya. Ya kan, menyumbang gak ada. Sama kayak orang sugi tuh. Orang sugi tuh kadang-kadang menyumbang masjid. Nyumbang apa, Bib? Nyumbang musola, nyumbang majlis. Orang suginya ada suara majlis. Ada, nanti. Di mana? Mulai hari. Nih, kadang tahu, eh. Bapak. Ah, bapak suruh urusan nyumbang. Wah, ada kisah lagi, biar. Tahunya, dapat pahala tuh tahu aja. Dikiranya sudah menyumbang karpet, misalnya. Menyumbang mic, menyumbang... yaitu bang dah, ya kan? Pikirannya sudah cukup itu, padahal kada, ya kan? Nikmat pemberian Allah ini panjang, fa'amma binikmati rabbika, fahadis, luas nikmat pemberian Allah ini, kada ampe-ampe nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ya kan? Jadi jangan pernah kita putus asa terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inta utu nikmat Allah ila tusuha, jangan pernah ampe-ampe. Ya kan, kalau kita menikmati apa yang Allah berikan lawan kita, apa yang Rasulullah berikan lawan kita, itu adalah anugerah yang sangat besar buat kita semuanya. Ya kan, jangan kira kita tuh menyumbang, yang kita misalnya cukup dengan hadir duduk di majelis, cukup sudah kita masuk surga lah. Kada cukup dengan itu. Ya kan, sama kayak orang bagawi, orang punya bagawi, ya kan, amunnya bisi tanggungan, nukar mobil misalnya berkredit, berutang, ya kan, nyegiat bagawi. Kenapa beb? Tanggungan ada. Kayak itu juga kita ketika kita hidup di bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kita ini punya urusan lawan Allah Subhanahu wa taala. Punya tanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanggungan kita hidup beb? Ya kah? Parak lawan Allah. Tagarrub ilallah, berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah. Kayak apa cara berterima kasih, Beb? Ya tadi itu bang, menolong sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Nah, ada batu misalnya di jalan, jalan aspal nyaman, bagus. Ada batu, melihat orang kalau binatang meleset, orang tengalih, jalan disingkirkan batu, pahala tuh. Yalah. Kenapa jangan? Tampar nih. Jangan bagi pelahayan kah? Bapak, ya kan? Ada batu di jalan, ada misalnya melihat napakah di jalan, dibersihi, dibagusi, menyamani jalannya orang pahala. Ya kan? Membantu orang pahala. Apalagi kesan pondok pesantren misalnya, kesan majelis, kesan masjid, apalagi membantu guru yang melajari kita tentang ilmu, yang melajari kita baik buruknya, ya guru. Ini kada baik, jangan guru, jangan kita gawe. Ini bagus, ya guru, digawe. Siapa yang belajari? Guru. Ya kan? Makanya Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Bukhayatul Mustar Sidin, beliau mengatakan, apa aja Sidin? Kalau kita bersedekah lawan ustaz, lawan ulama, lawan orang soleh, orang yang ahli ibadah, ya orang ahli ibadah lah.
Orang soleh itu orang ahli ibadah. Karena ada orang soleh itu pernah sembahyang. Karena ada orang soleh itu sembahyang, sholat, ibadah, bangun tengah malam. Ya, menajab ke masjid jamaah kada pernah lepas. Sama kayak pian ni ulun-ulun lihati muha-muha pian ni pina masya Allah. Rajin ke masjid. Tapi bakamih sampai itu keluar pulang eh. Mulai hari ini kayak itu ya berataan. Bakamih di masjid. Ya kan, sampai itu keluar pulang mulai. Sembahyang kada, bapal. Bungol mana hidup. Bapak. Ya, han. Ya, sembahyang, ibadah ke masjid, sembahyang, ibadah tu orang soleh ngarannya tuh. Nya ada orang ada ibadah tu lain orang soleh ngarannya. Sampai bib toleh. Ya, rada. Nah, ini banyak orang-orang mengatakan, oh itu wali bib, itu wali. Wali itu napa bib? Wali itu orang ibadah, ahli ibadah, salat, selawat, gawiannya kada pernah menyindir orang, itu soleh, itu wali. Kada pernah menyindir-nyindir orang, kada pernah mulah perasaan lawan orang, kada jua. Sama kayak kita mau melangi orang garing. Kada pernah mendoakan orang tua kada baik. Melayang orang garing. Ya, datang ke rumah melayang orang garing. Orang pempus. Hilangnya. Ya kah? Pian garing napa? Ulun sakit asma nah. Bebang, seminggu sudah na pempus nah. Pina awak, pina uyuh, mana lagi nah. Kada sehat lagi. Iya kah? Aja mudahan pian baik, mudahan pian sembuh. Mudahan penyakit pian diangkat Allah. Bagus. Ya kada kah? Heh! Ya kada kah? Bebang. Ini ada orang nang melangi orang pina aneh-aneh. Eh bujuran, pian garing napa? Ulun bempus nah seminggu nah. Awak ada pati nyaman mana ada asma sedikit ini nah. Iyalah, beh pian tahulah jar. Nang melangi tadi. Pian tahulah jar. Tetangga ulun sakit asma 2 hari mati jar. Bahapa? Mungkinnya mati orang. Doakan nang baik-baik tuh. Mati orang tidak akan nangka itu. Mungkinnya sehari habis orang behina kada. Mati, mesti mendakan baik orang lega. Kayak itu juga kita membantu orang melihat kesusahan orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kah Nabi itu pak kalau melihat orang susah dibantu lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Ada dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat anak kecil ada Rasulullah yang melihat anak kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan anak-anak yang lain bermain asyik, ya kan? Dengan mainannya, dengan teman-teman sebayanya, ini anak satu sedih. Kada berbaju, kada napa-napa, ya kah? Diberi baju oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibantu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi duit, bahkan diangkat anak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya kanak-kanak dihimung, bahagia, berkat apa babe? Berkat bantuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kah? Matanya makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh pak, hatinya diteguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kah? Allah Subhanahu wa taala boleh berfirman, "Wa qul lan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli man sabitu bihi fu'adak." Aku ceritakan wahai Rasulullah tentang nabi-nabi yang telah lewat, tidak ada lain untuk meneguhkan keimananmu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah. Ya kan? Nah, apalagi kita. Kalau Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berat mengeluarkan duit, berat mengeluarkan harta kita, susah. Tapi mun suruh berkredit kendaraan, kadang-kadang seminggu, sebulan 700 ribu, sebulan 1 juta, akun aja bayar. Butang minjem ke sana kemari akun ya. Tapi kadang-kadang kenapa, Bib? Kalau urusan kebaikan, makanya kebaikan ini pahalanya ganal. Kebaikan itu pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Bib? Karena susah ngalih dan orang-orang yang kayak itu orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Munnya kada ikhlas karena mungkinnya bari ada juga orang nih baik menyumbang, memberi gara-gara apa, Bib? Karena kepinginannya dipuji orang, ada juga. Ya kan? Hah, amal tuh ada yang boleh ditampakkan, ada yang kada boleh ditampakkan. Misalnya kenapa, Bib? Ya kayak tadi itu. Belelang, ya kan artinya apa, Bib? Berlomba-lomba itu ngarannya amal yang ditampakkan. Supaya kenapa, Bib? Memancing orang tuh supaya orang ketujuh beramal. Yalah. Ha, amal itu dia kekaannaka ta'isyu abadan wa amal li akhirati kekaannaka tamutu ghadan. Carilah olehmu untuk kebahagiaan duniamu seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Cari. Pendek begawi napa silahkan begawi. Begawi karet tengah malam lampu di kepala. Misalnya nyada syukur eh. Ya kan? Lama-lama lampu di kepala. Nah, sudah tengah malam jalan. 2:30, jam 2 berjalan. Mencari, berusaha. Tapi kadang-kadang nama, Bib. Sembahyang subuh ada.
Buan mana beb? Pelihari. Pelihari itu mana beb? Di sini. Ada gak ada? Ah, ya kalah. Ngaku. Ya kan? Berusaha di tengah malam jual sayur. Tengah malam jalan kemana-mana. Sampai yang subuh gak ada. Yang dicari rezekinya Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dilupakan. Allah dibuang. Kada ingat lagi lawan Allah sudah. Kada ingat lagi lawan jasa Allah. Kada ingat lagi lawan jasa Rasulullah. Kayak apa Nabi lawan kita? Kada tahu lagi. Yang penting Nabi, gue, lulu. One by one. Satu-satu. Artinya Nabi punya mati, masing-masing urusannya lawan Allah. Kayak itu, bukan satu-satu berkelahi, kada. Ya kan, urusannya di akhirat. Ya kan, nah, lawan lampu di kepala. Berusaha mencari rezeki, tapi kenapa? Karena sembahyang kada, salah, luput. Ya kan, ke majelis, duduk, rajin, alhamdulillah. Pulik, kada bawa apa-apa. Yang dibawa apa? Durian. Yang dapat durian. Kayak Habib Ali tadi, mudahan kada payu sidin. Duriannya mudahan kada payu aja. Karinya dijulungkan sidin. Ulun kada diunjuki. Nasib kayak ini. Mendoakan payu emang tadi lalu kada diberi orang ya. Ini kan dijulungi pisang, lalu semangka. Semangka 4.000 sekilo. Pisang-pisang nang kayak ini pulang nih. Ini kan berian orang pinanya sakon ini. Kasihan pinanah. Jalan arah ke Pelihari ini kadang-kadang kisung ke Batakan ini. Ini belok kanan ke Batakan ini. Nah, makannya ambil tuh. Mengalihi bener aja. Ya kan? Nyaman Habib Ali ya tadi duduk-duduk ceramah 1-5 menit kada sampai dapat durian. Ulun ceramah kada dapat apa pakai semangka. Semangkanya gini tatak halus-halus sudah sih. Ini menjual 500, tiga orang kada nukari juga. Nah makan aja gini bisa kan? Mengalihi benar aja. Ah, ya kan? Menolong membantu kesusahan orang, orang itu akan mendapat lindungan arusnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa beb? Man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa orang menghidupkan sunnahku, orang itu termasuk orang yang mencintai aku. Siapa orang yang mencintai aku, pasti akan di surga bersama dengan aku, kata Rasulullah. Cinta lawan ulama, cinta lawan Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amunnya meninggal, mereka yang menuntun kita ke surga. Jangan sekali-kali mencintai durian Rasulullah. Kita benci lawan durian Nabi, hakikatnya sama dengan kita membenci Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah mencintai Nabi, jangan harap kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Jangan harap, hati-hati. Lawan ulama jangan sembarangan, hati-hati. Badab, akhlak, bujur-bujur. Lawan ustaz, lawan habib, lawan kiai, lawan guru, bujur-bujur, lawan akhlak, baik-baik. Heh! Ya kan? Ada satu daerah, ulun kada nyebutkan daerahnya. Buh, dari hormatnya lawan habib, lawan guru, lawan ustaz. Pian baik, anak salaman 5 meter, sandalnya dibacul. Napa tawa? Hok nih. Bapak bujur 5 meter nak salaman, sandalnya dibacul. Lain Kalimantan, luar Kalimantan sana. Jauh. Di Kalimantan. Sandal Habib di Juntan. Kurang ajar mana? Ambil berkah Habib aja. Itu maling ngarannya. Lain berkah maling. Kurang ajar mana? Ini bujuran. Ya kan? Ah, itu akhlak, adab ngarannya. Ya kan? Lawan guru-guru, bujur, mengundang guru. Ya kan? Datangi ke rumahnya. Ini wah ini banyak nama teleponan. Assalamualaikum, bagus juga telepon, alhamdulillah lumayan. Ya kan? Mau WA, alhamdulillah. Ada yang miss call? Orang ajar mana? Undang Habib miss call. Mau yang ada yang kati matinya. Ada bisi mursa kan ini tiyan itu. Mbah, jadi menceramah ini sedih hati, Pak. Susah baik sedih hati, bujuran. Apalagi ceramah berdua ini, biar sedih hati kalau benar terbagi. Biasanya seorangan berdua. Ya, tapi nyaman aja Hip Ali ini, ada aja nomor HP-nya. Kena. Kawa aja, tapi berapa dapat. Menyata banyak sidin, protes. Ulun telawas ceramah sedikit. Mana dapat durian, berapa durian itu? 100.000 berarti potong 100. Ya, nah, kayak aja bilang, tampar nih. Ya kan? Oh, baik kayak itu. Ada kawai, baik orang wah ini kadang ulun dulu, baik lagi kada bisi mobil.
ceramah diambil orang bagi ambulan. Kurang ajar benar. Untung ada disuruh pempos. Jangan tidak ada penganga-anga lagi di belakang goreng. Dan sorban-sorban. Bahapal. Pernah diambil orang ceramah pakai pemadam. Mobil pemadam diambil di rumah. Kenapa nama cuing-cuing nih. Untung ada disuruh ngalang helm. Jangan tidak disuruh mati api ya lagi. Kurun benar orang ini kada paham juga. Ada yang diambil orang pakai sepeda dot-dot-dot-dot nanti. Dot-dot-dot-dot-dot-dot-dot. Enaknya kentut gobang bunyi. Kenal pot. Sampai tengah jalan haram mati bae. Eh bujuran ke gunung jauh pian bae, sampai ke tengah pian jalan. Wah sunyi bener jalan bae, hadap. Nang kayak di belakang tuh nah hadapnya. Hadap ulun besurban bejubah. Bejubah putih besurban. Turun dari kendaraan, menyetop kendaraan lain, makinnya buka orang. Dikira apa bantu, binanya kurang ajar benar orang ini kada paham lalu napa lah. Itu semalam itu setahun yang lalu ulun undangan itu kada di gunung itu diambil orang pakai dot-dot-dot itu mobil kada masuk BPJR. Dandak mobil pakai jubah putih, surban putih. Subhanallah kenapa kada putih-putih berataan? Menyetop kendaraan, "Pak, Pak, Pak." Singkat-singkat, makinnya buka ngung. Dikira Habib hantu suka binanya. Kurang ajar kada batap lalu lan goro. Ya kan? Ulun nencak bae nang kaitu pian sudahnya nang di rumah itu belum tentu minum teh, hilang sekalinya. Diambil orang. Tamu mambil, mambil berkah pian. Surang belum tentu minum lagi. Ngalih mana ini? Ini santri durhaka benar kaitu atau? Ah, dok menghadapkan sunnahnya Rasulullah. Ya kah? Baik lawan guru, baik lawan ustaz, baik lawan Habib. Ya kah? Apa lagi, Bib? Menghidupkan sunnahnya Rasulullah, minum, makan, guring, semuanya aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum tangan kanan, bagus. Ya kah? Tangan kiri ada bagus. Masuk WC batis kiri, bagus. Keluarnya kanan, bagus. Masuk masjid batis kedua-duanya. Pada meloncat lagi. Bapak alir paham tamparnya mau. Ya kah? Wah ini kadang-kadang terbalik, minum tangan kanan, minum tangan kiri, merokok tangan kanan, terbalik, ulik, terbalik ya. Ya kan, minum tangan kanan, merokok tangan kiri, kayak itu. Punya kada rokoknya buat minuman, minum sekalian rokoknya ranai. Punya kada paham, kenapa? Banyak wah ini, ya kan, minum tangan kiri, banyak kada wah ini. Banyak, termasuk nang ada ini. Jangan, kalau kita cinta lawan Rasulullah, hidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang, salat, qabliyah, ba'diyah, rajini salat itu tuh. Ya kah? Dah yang terakhir, yang ketiga, turun telawas sedikit beblah. Ingatkan, "Hei, Beb. Mau biar paham Habib nih. Ini aja kada paham. Ada bergaya aja beblah, gaya aja. Telawas sedikit Habib tadi 5 menit. Ulun PP lebih dah. Punya artis BP ceramah terus menartis nyanyi terus 50 juta BP bayaran. Itu 15 menit menyanyi BP. Ulun keliling kemana-mana haro kalau sampai itu. Kemana? Kemana? Karena tahu-tahu muha anak siapa? Dodok. Mau pindah ke belakang bapak itu. Yang ketiga, yang terakhir. Waman akthara alayya salatan. Orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku kata Rasulullah. Orang itu mendapat lindungan arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah beliau bersabda. Akrabukum minni majlisan yawmal qiyamah. Akbaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat, paling parak, paling cedak. Longgoy bi aku. Dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelak di akhirat adalah orang yang paling banyak membaca salat. Salawat, ya kan? Salawatullahi tasha. Baca kasidah. Dua hari kada makan binanya. Kada nyambung. Gamat banar yang menabuh kan kayak banjiran berataan. Ya, banyak baca selawat. Ibu-ibu menggendong anak, usap-usap kepalanya, bacakan selawat. Jangan dinyanyi, ayo tinting. Kemana? Pas ganal hursa satarus anak.
Baca selawat dan menyebutnya selawat di si anak yang datang karena malaikat hafadzah seraya mendoakan anak itu. Hai anakku, jadilah engkau anak yang soleh dan solehah. Ayahmu, ibumu ahli berselawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berharap kepada Allah di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan amal kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita kelak mendapat lindungan arusnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berada di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama dengan mereka para awliya Allah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaruhu fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa asaw wa bismillahir rahmanir wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil alazim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin yang banyak yang ini yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta redha. Dunia harapan biar seberatan. Hadamin ni walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.